Tapi ininya bersedia enggak? Ini masalahnya nih bebannya gede loh dia. Bukan tanggung jawabnya gede, bebannya buat. Bengal. Gak berani ya? Gak berani ya? Gak berani tuh tantenya sama kamu nih. Pokoknya dia diamnya apa? Kurang kamu. Kasih handphone satu. Dikasih handphone satu ya? Gitu. Pokoknya siapin aja kuota yang full ya kan. Unlimited lah pokoknya. Kalau bisa YouTube bisa 25 jam buat dia. Karena anak-anak saya gak pernah ada yang bandel. Oh gak pernah ada yang bandel tuh. Gak pernah ada yang bandel. Kamu mau bandel. Gak bandel kamu. Kamu ngomongnya doang di mulut. Gak bandel. Nanti sekolah mulu. Kalian sekolah apa? Iya. Hah? Mah yes aku nggak mau sekolah katanya begitu iya mah yes katanya mau nggak gimana kamu kan ngomong kemarin sama aku iya tuh matanya ke sono ke sini seliuran kalau jujur mah dia mendingan matanya ke depan aja kan ini mah nggak jujur dia nih suka ketawa ke TV dia asik aja dia tuh kan nggak percaya saya nih anaknya mana mungkin suka lucu emang tuh kan mendekat ke mamanya. Mama suka ngebelain. Saya mau udah bilangin. Kalau sama saya mah enggak, saya enggak bela-belain. Saya mendingan jujurin aja. Duluan. Jadi siang. Langsung. Belaga diem. Tidur. Iya kan kalau mobil tidur. Belaga tidur. Iya. <Gaya. laughs> Seru dia emang ininya. Seru. Heeh. Mari aku beli kue tar ya. Gue nonton buat dia makan. Aku gak mau makan. Gak mau dia. Cepat doang. Gak makan. Laper mata doang. Ntar aku mau ada Atta Halilintarnya katanya. Ada Post Diamondnya. Ada Blackpink. Ada ini BTS. Aku mau semuanya. Tapi badannya doang dia bilang. Saya bilang. Itu bohong apa enggak saya tanya. Saya tanya i. Bener. Itu saya gak mungkin bohong gitu loh. Gak dimakan kuenya. Gak dimakan. Diliatin doang. Diliatin doang. Udah kayak di museum. Cepat doang udah. Gak dimakan kuenya. Oke beli kue gak pernah makan. Gak terus tapi Sabtu juga beli lagi gitu. Beli lagi, gitu lagi. Rutinitas, buangin duit terus, duit nanti kan masuk lagi soalnya. Asik sih emang. Gitu deh. Iya, senyum terus. Asik terus pokoknya. Senang ide. Apalagi kalau ke rumah orang, waduh seneng banget. Tadi begitu turun sampai naik-naik tuh manjat-manjat ke pagar. Wuh itu mah seneng banget, bahagianya cetar membahana katanya. Kalau dia kalau kita pergi kemana nih, dia nanya mau kemana gitu. Masa dia kalau ke Bogor kita ke Jauhan. Siapa kali ini? Wuh rame banget gitu ya om makannya. Oh iya. Siap om. Ini ngantuk ya. Ini mah tiga doang juga rame. Tiga doang juga rame. Suasana hidup. Tadi THB ini kita. THB. Iya. THB. Iya, dari situ. Sebenarnya dari daerah ini Tangerang. Tangerang, Jakarta terus ke sini tadi THB. Oh, jalanan suka tidur. Nah, jadi luber Om. Dia mau minum air putih. Dia mah susah. Dia maunya air kuning. Air kuning maunya. Yang benar ini tidurnya, ini tidurnya di sini nih. Tuh. Banyak gayanya. Banyak ini. Banyak gayanya ya anak nih. Ya, cuma bertiga doang. Bertiga? Suaranya kayaknya tadi 10 orang kali ya. Papanya enggak ngikut. Papa enggak ikut papa mah. Lagi nyoblos kan. Oh iya, nyoblos kan. Senang gue jadi bingung mau kemana, saya bilang gitu. Udah lu kemana dah? Aduh gue bingung kemana ya. Tuh bener kan? Bingung mama tadi. Makanya saya bilang mau Bekasi Bogor nih, cuma dua pilihannya. Bogor. Iya, mau nyari kue unyil doang ih. Mama kemarin ke Lampung tuh nyari apa ih? Cuma nyari keripik. Suka ini, iya. Ngebanyol. Ngebanyol. Ngebanyol terus kita mah. Yang ini yang suka telepon mama bukan? Bukan. Oh, bukan. Ada lagi kali. Anaknya si Yuliana, yang itu masih Mariani. Yang suka telepon mama. Bukan. Beda. Banyak sih dia sama temennya banyak ya. Tapi dia enggak pernah layak ya, Om ya. Iya. Di rumah aja dia ya. Di rumah aja. Bayapan enggak mau dia. Oh, di sana. Ada satu saya undang, saya bilang. Undang dia ulang tahun, saya bilang di Jakarta aja jalan-jalan. Sama Om masih kok aja jalan-jalan ya. Lagi keadaannya lagi begini, ngeri juga. Enggak usah takut kok, corona mah lawan. Apa lagi tuh? Nah ini Tante Mariani nih yang tadi diceritain.
di rumah. Ntar ya, lagi yuk. Ada itu, ada teman datang. Ya ntar ya, ya sorry ya. Temannya juga ya? Iya, yang tinggal di sini. Oh, ada. Seru ya, benar-benar seru banget. Oh, oke. THB juga. Bukan di sini, belakang dekat jalan konyol. Oh, iya. Ya, oh. Iya. Dia mau di rumah. Oke. Takut juga, soalnya kan Depok aja juga kan lagi. Oh, zona merah itu, zona merah. Nih si Om tahu. Tahu zona merah, kuning, hijau. Saya mah jarang di rumah, saya kawan corona mulu. Iya. Hati-hati lu bahaya. Ini mah dia mah kemana mana nih? Iya. Sama ini. Amanah terus kita mah terus. Amanah saya cerita yang ini nih. Iya. Ada satu lagi ikut terus. Enggak pernah berhenti, Om. Hati-hati lu, itu iya. Jangan kepremel lu, kita enggak bisa. Oh iya benar. Ini kita di tangan mulu tiap hari. Kalau mama yang selalu jalan-jalan dia. Kalau saya mah nungguin aja, nungguin ntar ketemu. Kalau gituan kita enggak bisa tahu. Iya, rame mama saya mah. Anaknya. Mau tambah satu lagi. Tiga lagi ada di rumah. Oh, di rumah. Lagi ada yang belajar, kerja kelompok. Nomor satu saya. Nomor satu. Iya. Yang lain cewek semua. Oh. Yang lain perempuan. Aku juga ada. Aku ini udah ada di sini, di sini ada kamu nih. Ayuh, ame, kamu nih udah ada dari tadi, hah? Iya, udah ada. Ada. Kan gua tidur nih. Ada guys. Nah, dia bilang, kok dia ngantuk loh, mama no. Dia bilang juga, iya lah, gua ngantuk lah, gua pengen tidur, gua bilang gitu kan. Iya, gua bilang gitu. Iya. Kok bisa nganggur? Ini mobil ya? Hah? Enggak, emang rame-rame tempat saling ini nutup-nutupan. Sebelum corona ya. Saling tutup-tutupan. Sudah losin tadinya. Sebelum corona pergi semua rame-rame ya, bawa anak. Tapi udah pas lagi corona. Sebenarnya 7, Om. Udah jalan lagi. Saya nanya papa, 7 sebenarnya. 2 tuh di jalan tuh ada yang bececeran, ada yang meninggal ada. Ketawa sih Om. Jadi dia kalau pergi corona. Jangan lah, akhirnya dia datang. Lah ini tinggal di mana? Saya belokin. Tangerang, Om. Tangerang di Tangerang. Tangerang. Iya, Tangerang. Ditangannya di mana aja. Makanya seadanya aja yang ini. Ketiga masing-masing kali. Oh iya, masing-masing. Enggak mau pusing. Enggak mau repot, enggak mau repot ya. Bodo amat kali iya. Gitu adanya juga. Iyalah, kalau iya, biasa itu, Om. Sabar tuh denger lu. Mungkin dia makan. Iya. Gua enggak ngantuk, eh mau tidur. Santai saya. Udah kayak ngumpul aja. Mau itu merasa benar ya? Gua bilang kayak gua tiduran. Tidur mah, udah habis tidur kosong. Nah, gue sampe ngantuk nih, karena dulu nih. Dia bilang, emang makan mesti ini, saya bilang, sampe lama gini. Satu jam gue sih, makan. Mulutnya, aduh saya bilang, udah kosong. Ini kayak kesini kayak, saya bilang. Capek nunggulinya, saya bilang. Di mood ya? Ditahan, biar nanti sampai sorean dikit baru makan lagi. Masih nyusu di botol. Hah? Oh masih nyusu? Botol susu. Susu formula? Iya. Oh, beli susu? Masih. Isinya nyariin kemana botol isinya kan nggak mau repot ya. Namanya anak muda kan tau sendiri anak remaja ya. Anak ABG maunya instan. Apa-apa mau instan. Masak maunya pakai Indomie aja udah. Kasih dia. Dan makan aja. Lah kok ini pergi bertigaan doang yang itu yang tiga lagi nggak pada nyariin apa? Enggak lah, udah tau lah. Enggak bilang kok lama amat sih mama pagi enggak pagi. Enggak. Malah biasanya kalau bisa lebih lama lagi lebih bagus kata. Lebih lama lagi kalau bisa ya. Iya, sampai ketawa. itu namanya sifat kekeluargaan kita begitu. Saking senengnya udah lama banget ketemu ya, udah sampai bosan. Udah dah. Jangan pulang cepet-cepet katanya. Karena biasanya kalau anak-anak gitu kan kalau banyak kan saling mencari ya. Bukan, biasanya kalau pengalaman satu pergi kemarin pasti ngintil semua. Iya, iya. Udah enggak, ini udah bosan ya. Udah pada bosan ya. Enakan di rumah dia bilang. Kemarin tuh si Rosa nanya. Nanya Rosa. Si Yuli katanya ganti mulu nomornya katanya. Enggak, aku enggak ganti. Orang dia yang bilang. Oh, mungkin ya itu. Ini kan gara-gara ini kehapus WA-nya semua ya. Jadi saya nggak tahu nomornya maunya lagi mau masukin lagi nggak tahu kan nomornya kan mesti ada kirim itu semua. Kamu suka dengar dulu. Emang udah offline ya? Ibadah offline. Udah. Beberapa tempat udah. Enggak tempat. Enggak ada. Udah offline kan? Udah bisa. Tatap muka. Kan? Oh. Ada suka ngikut. Bapak suka ikut itu apa? Apa aja?
apa? GSKI. Iya. Iya, GSKI. Komsel, gue juga ikut Komsel. Juga ikut Komsel sama temen. Ini ya, ini tebel iya. Ini badannya. Hah? Tebel badannya. Kalau dibanding yang seusianya, orang-orang masih seleher, dia ya. udah ini lewat. Ah. Ini tinggi ini. Termasuk lebih tinggi lah daripada yang seimbang temen dengan usia dia. Padahal itu ada yang kecil. Iya. Saya bilang, lu masih kecil aja, saya bilang. Udah bangkok. Kelincinya udah gede banget sekarang. Kalau dulu masih kecil seneng lari. Sekarang udah gede banget kan, udah takut dia malah. Aku udah takut katanya. Ya, aku aja udah takut.